Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran bersama saya adalah Muhammad, sekali lagi dari Phnom Penh, Kemboja. Dan kali ini saya bersama rakan setugas Syazana Akhilah Lokman akan membawakan kepada anda laporan harian Sukan Para ASEAN ke-12 bermula hari ini sehingga 9 Jun 2023. Dan kontinjen Malaysia terdiri daripada 144 atlet dan 84 pegawai telah tiba di Phnom Penh sejak 31 Mei lalu. Dan mereka ketika ini berada dalam prestasi memuaskan dan disifatkan berada dalam landasan terbaik untuk mencapai 33 pingat emas yang disasarkan. Semangat luar biasa yang ditunjukkan atlet para yang berada di Kemboja ketika ini memberikan keyakinan tinggi buat Chef de Mission Nur Syahidah Matsyah, kontinjen negara berada di landasan tepat untuk berpulang 33 pingat emas yang disasarkan. Dan dengan energi atlet, mereka sangat hype sekarang ni dan mereka seronok walaupun dengan cuaca dan ada challenges sikit dari segi logistik, tapi all the hiccup kita handle well dan LOC pun sangat-sangat participate lah untuk support kita. Dan atlet sangat-sangat seronok, have fun here. So. Dalam pada itu, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megat D. Shahriman Zahardin berkata, kontinjen negara kini sudah bersiap sedia memburu pingat emas di Kemboja dan tuan rumah kini turut bersedia memastikan temasya edisi ke-12 ini berjalan lancar. Kita mesyuarat semalam dan kita akan teruskanlah. It doesn't matter kalau ada hiccup sedikit pun, ada sedikit kita kendala pun, kita akan terus akan buat dengan terbaiklah. Kita akan support LOC, kita pun akan support the TDs, classifiers as well as the ITOs dan tim-tim lain juga. Negara-negara lain pun bersetuju yang kita do our very best. Kita just jalankan pertandingan ini dan insyaAllah bagi let's have fun. Dan yang paling utama untuk capai target. Terdahulu, upacara menaikkan bendera 11 negara bertanding telah berlangsung di perkarangan Stadium Nasional Morodok Teko. Kontinjen negara bakal mengambil bahagian dalam 13 daripada 14 jenis sukan edisi kali ini, merangkumi 153 daripada keseluruhan 429 acara yang dipertandingkan. Sukan bola keranjang kerusi roda menjadi sukan pertama membuka tirai saingan sebelum upacara pembukaan rasmi yang akan berlangsung di Stadium Nasional Morodok Teko pada Sabtu. Malaysia mencatat 2 kemenangan daripada 4 perlawanan berlangsung dan bakal berentap di penentuan pingat gangsa. Turun beraksi menentang Thailand pada perlawanan pembukaan, skuad bola keranjang kerusi roda negara tewas 12-18. Namun bangkit dengan aksi cemerlang menewaskan Indonesia 11-9. Sentak kemenangan itu diteruskan ketika berdepan tuan rumah Kemboja pada perlawanan ketiga dengan kemenangan 12-6. Aksi terakhir kumpulan rentak kemenangan skuad negara disekat Filipina apabila tewas 7-8 sekaligus menafikan hadir mereka untuk beraksi di pentas final. Malaysia bakal menentang tuan rumah bagi penentuan pingat gangsa. Kelancaran keputusan-keputusan sukan di sesuatu temasya merupakan aspek penting dalam memastikan penentuan juara dapat ditentukan. Tidak semua tahu siapa yang bertanggungjawab dan bertungkus lumus di sebalik kelancaran pengumuman keputusan yang melibatkan 11 negara bertanding di temasya Sukan C dan Sukan Para ASEAN di Kemboja kali ini. Pujian harus diberikan kepada anak Malaysia yang merupakan dari Majlis Sukan Negara yang menyahut cabaran menguruskan sistem keputusan kejohanan dalam masa kurang 2 bulan sebelum temasya di Phnom Penh bermula. Diberi kepercayaan oleh Kerajaan Kemboja untuk menguruskan sistem keputusan kejohanan bagi memudahkan penyiar dan media dari negara-negara ASEAN melaporkan berita tepat dan pantas, sistem kendalian Majlis Sukan Negara dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia ini merupakan salah satu daripada 3 negara yang memiliki kepakaran ini.
mengakui bukan mudah menggalas tanggungjawab yang diberikan. Pengarah projek Encik Muhammad Zamri Napiah menjelaskan cabaran ini diterima dan peluang pertama kali di peringkat antarabangsa ini dimanfaat sebaik mungkin. Kita datang dengan kita rasa bahawa mampukah kita buat dalam masa yang sangat-sangat singkat. Dan seperti mana saya kata tadi, cabaran kita terlalu banyak. Dan kita pun kerisauan kita sebab apa yang kita nak buat ini adalah kita nak sediakan official result kepada semua orang. Bukan sahaja kepada tuan rumah tetapi ke seluruh dunia. Jadi itu cabaran yang sangat besar. Tapi alhamdulillah dengan bantuan tim kita yang ada, dengan sokongan daripada walaupun orang Kemboja ni dia belum ada kemahiran tu lagi, dia orang belum ada pengalaman dalam sports punya event, dia tak berapa faham proses-proses sports punya management. Tapi dia bantu kita lah, apa yang kita nak dia bagi, apa yang kita cadang dia buat. So itu sikit sebanyak bantu untuk memudahkan kerja kita, nak upkan sikit level of confidence kita. Sukan SEA ke-32 baru-baru ini menjadi medan pertama ujian sistem keputusan ini digunapakai di peringkat antarabangsa dan maklum balas diterima amat melegakan. Dan beberapa perkara ditambah baik bagi kelancaran keputusan pada temasya sukan para ASEAN. Untuk para ASEAN ni cuma kita nampak cabaran para ASEAN ni sebenarnya walaupun sukannya lebih kecil, kita hanya ada 14 sukan campur satu sukan demonstrasi, tetapi dia punya cabaran seperti mana di peringkat semua di SEA Games yang lain, para ASEAN cabaran dia lebih besar sebab untuk para event dia lebih banyak. Ya, walaupun sukan dia sikit, event dia lebih banyak dan juga pertukaran di saat-saat akhir kerap berlaku. Macam kita ada proses DRM, kita ada proses classification, kita ada dalam team manager meeting nanti akan ada masih ada pertukaran. So kami mengharapkan agar pertukaran-pertukaran ni kita dapat secepat yang mungkin, jadi kita boleh prepare sistem untuk adapt dengan pertukaran-pertukaran yang cepat mungkin. Tapi buat masa sekarang sistem kita dah ready untuk kita operate para, cuma kita menunggu maklumat-maklumat terkini ni lah. Masih lagi sehingga hari ni, esok kita aspek akan ada banyak maklumat-maklumat yang akan diupdate. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Majlis Sukan Negara Encik Abdul Rashid Yaakob menyifatkan pengalaman berharga ini sangat bernilai dan berharap kepakaran ini akan digunapakai pada temasya akan datang khususnya pada 2027. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga yang tidak dapat dibeli dengan wang. Jadi pengalaman berharga ini baik untuk mereka bawa balik dan lebih membantu MSN dan secara tak langsung membantu negara sendiri. Dan terima kasih juga lah kepada volunteer-volunteer daripada Cambodia ni, ramai saya tengok. Kebanyakannya anak muda dan harapan kita daripada Malaysia, serantau ASEAN ini dengan datangnya Malaysia ke sini mungkin mereka pun secara tak langsung boleh belajar tentang pembangunan ICT, digitalization dan sebagainya. Dan oleh kerana mereka ni masih muda, so masa depan untuk invent dalam sistem, dalam digital ni mungkin mereka akan lebih berkembang lah dan mereka lebih berminat. Whatever it is, terima kasih buat semua dan ini merupakan kebanggaan untuk negara. Sekian dulu laporan dari Phnom Penh. Teruskan bersama kami di Buletin MSN dan juga laman sosial rasmi Majlis Sukan Negara untuk berita terkini mengenai aksi dan keputusan atlet negara di Sukan Para ASEAN.